Ajang pemilihan Putri Citra Indonesia tahun 2018 kini sudah memasuki grand final, di mana serangkaian dari babak audisi dan penyisihan telah dilaksanakan beberapa bulan lalu di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Dari babak pendaftaran hingga memasuki babak grand final, telah terpilih 15 putri yang akan mewakili setiap provinsi yang ada di Indonesia, seperti Putri Jambi, Surabaya, Palembang, Makassar, DKI Jakarta, dan lain-lainnya. Ke-15 putri ini telah mengikuti masa karantina selama 2 bulan terakhir yang telah dipersiapkan oleh panitia, di mana para putri ini wajib mengenalkan budaya atau destinasi yang ada di setiap daerahnya. Tarian ini berjudul Tari Cinta Bendera dari Banyuwangi. Dan pada tanggal 18 Oktober 2018, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, para finalis Putri Citra 2018 mendapatkan kesempatan untuk menampilkan beberapa tarian budayanya di hadapan para dewan juri. Acara ini juga didukung oleh Diamond World sebagai media partner, dihadiri oleh Andi Kusuma SHMKN yang menjadi salah satu juri dalam ajang pemilihan Putri Citra 2018. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.